Vanilla. Alhamdulillah puding custard saus vanila sudah masak. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe-nya mendukung sekali. Tidak pencet tombol merah loh, nggak bayar. Terima kasih ya teman-teman, mohon supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas lah. Enak, manyus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Salima Catering. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini Salima Catering akan memasak puding custard vanilla saus. Bahan-bahannya sebagai berikut. 1600 ml susu cair. Ini dua ya. 1600 susu cair. 50 gram custard powder. 2 bungkus agar-agar bubuk yang original ya. 250 gram gula pasir. 2,5 sendok teh garam. Ini garam ya. Nanti kita bikin 1,5 sendok teh. 1 sendok teh pasta vanila. Nah, ini bahan puding. Bahan sausnya. Bahan saus. 500 ml susu cair. 1,5 sendok makan maizena. 100 ml sirup. Mau sirup vanila, mau sirup leci, itu tergantung selera masing-masing. Ini saya yang ada, saya sirup vanila. Sekarang kita lanjut memasak. Nah, sekarang jangan hidupkan api dulu. Kita aduk puding campur custard powder, agar-agar bubuk, gula pasir, garam, sampai kita aduk. Kita aduk sampai rata. Ini kita masukkan satu persatu dulu. Ini apinya belum hidup ya teman-teman, biar satu tempat jadi nggak banyak ini. Sini. Oh, nah nanti diaduk sama susu aja, sama susu aja. Aduk sama air dulu. Udah aduk rata, baru hidupkan apinya. Karena custardnya cepat ini dia. Garam sedikit aja. Kebanyakan tuh. Sedikit aja. Garamnya sedikit aja. Ini kita aduk dulu. Belum kita hidupkan api ya. Vanille 1 sendok teh. Nah, 1 sendok teh. Ambil susu. Susu cair yang 1600 ml tadi. Kita benar-benar saring dulu, kalau udah merata baru kita hidupkan apinya. Nah, kita hidupkan apinya, masak dengan api sedang, aduk terus sampai merekah. Kita aduk terus sampai mendidih. Aduh, ngomongnya susah. Nah, hidupkan apinya. Ini udah tata. Api sedang ya.
Ini yang pudingnya kita masak dulu, nanti sausnya terakhir. Aduk deh. Kodam Didi matikan apinya. Nah, begitu seterusnya, teman. Nah, sudah mengental, sudah mendidih, kita matiin. Sudah mendidih ya. Kita matiin, kita cetak dulu. Nah, langsung kita bikin kembali ke sausnya. Kita pakai cetakan ini aja ya, teman-teman. Ini bisa masuk microwave, bisa juga. Kita cetak. Kalau sudah membeku, kita masukkan ke kulkas, bawah. Langsung kita bikin sausnya lagi. Sekarang kita lanjutkan bikin sausnya. Masukkan susu, masukkan tepung maizena, aduk dulu, jangan hidupkan apinya, jangan nyalakan apinya. Nah, sirupnya berapa mili tadi? 150 mili ya. Masukkan sirupnya juga. Nah, sekalian sirupnya diaduk rata, sudah rata nanti kita baru kita nyalakan apinya. Tuh. Sudah mulai nyalakan apinya. Itulah, kalau sudah meletup-letup baru kita sajikan. Kita sajikan bersama agar-agar yang sudah kita buat tadi. Nah, sudah mendidih. Sudah meletup-letup, belum meletup-letup lagi. Ini belum. Masih kita kacau aja lagi. Ini kan masih belum encer ya. Sedikit lagi. Coba rasa. Koreksi rasa. Kayaknya udah kental nih. Udah. Matikan, kita hidangkan. Nah, sekarang kita siramin ya. Pakai sendok besar bangunnya. Warnanya sama ya, enggak kental banget ya. Ayo kentalin aja yuk. Alhamdulillah, puding custard saus vanila sudah masak. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe-nya mendukung sekali. Tidak pencet tanda tombol merah loh, nggak bayar. Terima kasih ya teman-teman, mohon supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.